بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد نعم الله وإفضاله اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab amma ba'di. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal-mursalin wa ila jami'i ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin. وأزواجه وهاد المؤمنين وإلى جميع الصحابة والتابعين والأولياء المتقين والعلماء المصنفين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا صاحب الكتاب بلوغ المرام الإمام ابن حجر العسقلاني أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعظمهم بركاتهم وأنا فحادهم بالدين والدنيا والآخرة هدية لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Babul li'ani, bermula ini itu bab tentang li'an. Babul li'ani, bermula ini itu bab tentang li'an. Li'an itu berasal dari kata la'ana, artinya saling melaknat. Apa artinya laknat? Laknat itu adalah al-ib'ad wa tarq, jauh dan tertolak. Jadi li'an ini terjadi apabila ada kecurigaan di antara suami dan istri, salah satunya atau keduanya melakukan perbuatan zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang menuduh orang lain berbuat zina itu mempunyai kewajiban atau konsekuensi harus mendatangkan 4 saksi. Apabila orang menuduh orang lain berbuat zina tanpa bisa mendatangkan 4 saksi, maka orang tersebut masuk dalam kategori qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang lain berbuat zina. Karenanya, maka konsekuensinya orang yang melakukan qadzaf harus dijilid atau dicambuk 40 kali. Nah, apabila suami dan istri masing-masing mencurigai, akan tetapi tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka sebagai penggantinya adalah li'an. Li'an ini dilakukan di hadapan hakim atau di hadapan pengadilan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar, dari Abdullah bin Umar radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa Allahu Allah anhu, dari Abdullah bin Umar. Qala, berkata siapa Ibni Umar, sa'ala, bertanya siapa fulanun fulan. Faqala, maka berkata siapa fulan,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita, apakah mengetahui siapa engkau? Allah wajada, andai menemukan. Ara'aita, apakah tahu siapa engkau? Allah wajada, akan jika tahu siapa engkau, siapa ahaduna, salah satu dari kami. Allah wajada, akan andaikan jika tahu siapa ahaduna, salah satu dari kami. Imra'atahu, akan istrinya ahaduna. Ala fahisyatin, atas kejahatan. Kaifa, bagaimana yasna'u, berbuat siapa ahaduna. Jadi zina itu disebut sebagai kejahatan. Pelanggaran syariat yang sangat berat. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, innahu kana fahishataw wa sa'a sabila. Dan perbuatan zina ini perbuatan dosa yang hukumannya sangat berat bagi orang yang belum berkeluarga, dicambuk 100 kali, dan bagi orang yang sudah berkeluarga itu dirajam sampai mati. Dengan dikubur badannya sampai leher, disisakan kepala, dilempar batu sampai mati, itu namanya rajam. Orang yang semua belum berkeluarga itu namanya ghairu muhsan. Dan orang yang sudah berkeluarga itu namanya muhsan. Intakallama, jika berbicara siapa ahaduna, takallama maka berbicara siapa ahaduna, bi amrin, dengan perkara azimin yang agung. Wa in sakata, dan jika diam siapa ahaduna. Sakata, maka diam siapa ahaduna ala mithli dalika, atas serupa hal tersebut, amrin azim. Ala mithli dalika, atas serupa hal tersebut, mithlin azim. Ala dalika, atas serupa hal tersebut, mithlin azim. Falam yujibhu, maka tidak menjawab siapa nabi akan fulan. Falam yujibhu, maka tidak menjawab siapa nabi akan fulan. Falamma kana, maka ketika ada siapa fulan. Lama kana, maka ketika ada siapa fulan, ba'da dalika, setelah hal tersebut, lam yujib, ba'da dalika, setelah hal tersebut, lam yujib, atahu, mendatangi siapa fulan akan nabi. Atau mendatangi siapa fulan akan nabi. Faqala, maka berkata siapa fulan. Faqala, maka berkata siapa fulan. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya Rasulullah, ara'aita law wajada ahaduna imra'atahu ala fahishatin kaifa yasna? Laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, andaikan salah satu di antara kami menemukan istrinya melakukan perbuatan fahisyah sementara kita tidak mampu mendatangkan 4 saksi, apa yang harus kami lakukan? Jika kami berbicara, maka itu membicarakan perkara yang besar. Dan jika kami diam, maka kami juga mendiamkan perkara yang besar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Setelah beberapa saat, laki-laki tersebut mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua kalinya. Apa yang dia katakan? Innalladhi sesungguhnya perkara sa'al tuka, yang bertanya siapa aku kepada engkau. Sa'al tuka, yang bertanya siapa aku kepada engkau, anhu tentang alladhi. Anhu tentang alladhi. Qadibtulitu, sungguh telah dicoba siapa aku bihi dengan alladhi. Setelah laki-laki tadi datang yang kedua kalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ternyata perkara yang aku tanyakan kepada engkau beberapa waktu yang lalu sekarang menimpa aku, ya Rasulullah." Fa'anzala, maka menurunkan siapa Allah al-ayati, akan ayat. Fa'anzala, maka menurunkan siapa Allah al-ayati, akan ayat. Fi suratin nur, di dalam surah An-Nur. Fatalahunna, maka membaca siapa Rasul akan ayat. Alaihi atas fulan. Wa'adahu, dan menasehati siapa Rasul akan fulan. Wa'adahu, dan menasehati siapa Rasul akan fulan. Wa'adakarahu, dan mengingatkan siapa Rasul akan fulan. Wa'adakarahu, dan mengingatkan siapa Rasul akan fulan. Wa akhbarahu, dan memberitahu siapa Rasul akan fulan. Wa akhbarahu, dan memberitahu siapa Rasul akan fulan. Anna azabat dunia, sesungguhnya azabnya dunia itu ahwanu, lebih ringan. Inna azabat dunia, sesungguhnya azabnya dunia itu ahwanu lebih ringan min azabil akhirati, dari azabnya akhirat. Qala, berkata siapa fulan, la, tidak. Waladhi demidhan, ba'athaka, yang telah mengutus siapa alladhi, akan engkau. Ba'athaka, yang telah mengutus siapa alladhi, akan engkau. Bilhaqi, dengan kebenaran. Maka dzabtu, tidaklah berdusta siapa aku. Alaiha, atas imra'ah. Alaiha, atas istri. Kamu hati-hati, jangan menuduh yang tidak-tidak kepada istrimu. Dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tuduhannya ditahan, tidak menuduh istri dengan tuduhan yang keji. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, demi zat yang mengutus engkau, apa yang aku ucapkan ini benar. Tuduhanku kepada istriku itu benar. Saya tidak pernah mendustakan kepadanya." Tumada'aha, kemudian memanggil siapa Rasul akan imra'ah. Tumada'aha, kemudian memanggil siapa Rasul akan imra'ah. Setelah dia merasa benar dan tidak merasa mendustakan, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil istri.
Fawa'adhoha, kemudian menasehati siapa Rasul akan imra'ah. Setelah dipanggil, dinasehati. Kadzalika, sedemikian halnya fulan, dinasehati istrinya sama dengan menasehati kepada suaminya. Qalat, menjawab siapa imra'ah. Qalat, menjawab siapa imra'ah. La, tidak. Istrinya juga tidak merasa suaminya menuduh. Dinasehati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati dengan tuduhanmu. Istrinya yang dituduh dipanggil, kemudian dinasehati. Istri tersebut juga mengatakan, saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Waladhi demidat ba'athaka, yang mengutus siapa aladhi akan engkau. Ba'athaka, yang mengutus siapa aladhi akan engkau. Bilhaqi, dengan kebenaran. Innahu, sesungguhnya fulan. Itulah kadhibun, sungguh berdusta. Itulah kadhibun, sungguh berdusta. Fabada'a, maka memulai siapa Nabi birojuli dengan birojuli dengan suami. Fasyahida, maka bersaksi siapa rojul. Fasyahida, maka bersaksi siapa rojul. Arba'a syahadatin, dengan 4 kesaksian. Billahi kepada Allah. Ketika suaminya menuduh istrinya, kemudian istrinya menolak tuduhan suaminya, maka hakim memerintahkan kepada suami untuk menyampaikan tuduhannya di atas mimbar, diawali dengan bersumpah, 4 kali sumpah sebagai ganti daripada 4 saksi. Jadi namanya li'an ini tidak cukup hanya sekedar tuduhan saja, tapi tuduhan itu disampaikan, dilaporkan kepada hakim, nanti yang memerintahkan li'an untuk dilakukan itu adalah hakim. Seperti dalam cerita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada suami untuk bersumpah 4 kali, sumpahnya dengan atas nama Allah sebagai ganti daripada 4 saksi. Tsumatsana, kemudian meneruskan siapa Nabi bilmar'ati, dengan perempuan, dengan istri. Bilmar'ati, dengan istri. Setelah suaminya bersumpah, istri diberi hak untuk menjawab. Menjawab dengan jawaban daripada sumpahnya suami bahwa dia menolak tuduhannya. Ketika itu sudah terjadi dan dilakukan, thumma faraqa, kemudian memisahkan siapa Nabi. Thumma faraqa, kemudian memisahkan siapa Nabi bainahuma, antara keduanya. Bainahuma, antara keduanya. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Apabila terjadi li'an, suami sudah menyumpah istrinya dengan tuduhan berzina di hadapan hakim, kemudian istrinya menolak tuduhan suaminya juga dengan sama-sama bersumpah, maka ketika ini terjadi, hubungan pernikahannya menjadi rusak. Ada 2 pendapat ulama yang menyebutkan rusaknya hubungan pernikahan karena li'an itu disebut tolak atau fasakh. Sebagian para ulama berpendapat seperti Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwa perpisahan suami istri yang diakibatkan karena li'an ini adalah tolak. Sehingga suatu saat bagi suami dan istri tersebut ada peluang untuk bisa kembali lagi. Kemudian yang kedua adalah pendapat selain daripada Imam Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perpisahan atau antara suami istri karena sebab li'an itu disebut dengan fasakh.
Apa konsekuensinya? Kalau disebut dengan fasakh, berarti laki-laki dan perempuan yang tadinya suami istri, kemudian lepas hubungan pernikahannya karena fasakh dengan sebab lihan, mempunyai keharaman selamanya. Jadi tidak ada harapan bagi suami istri tersebut untuk kembali lagi. Wakhtalafu fi hadhil firqah. Para ulama berbeda pendapat dalam mengenai perceraian atau perpisahan ini. Hal hiya talaqun aw fasakhun? Apakah talak atau fasakh? Faqala Abu Hanifata hiya talaq. Menurut Imam Abu Hanifah itu talak. Wa alaihi fala yata'abbadut tahrim. Maka dengan konsekuensi ini tidak selamanya menjadi hubungannya haram atau artinya boleh kembali lagi. Lau akdzaba nafsahu jazalahu ayyatazawwaja. Wa qala al-a'immatu tsalatsah hiya fasakh. Menurut imam yang tiga itu adalah fasakh. Wa tahrimun mu'abbadun karradha', maka setelah terjadi li'an dan pisah suami istri itu haramnya adalah takbid selamanya seperti ada hubungan saudara dan susuan seperti mahram yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul li'ani. An ibni Umar radhiyallahu anhu qa'anhuma qala. Sa'ala fulanun faqala ya Rasulullah. Ra'aita an law wajada ahaduna imra'atahu 'ala fahishatin kaifa yasna'u? In takallama takallama bi amrin 'azimin. Wa in sakata sakata ala mithli dhalik. Falam yujibhu. Falamma kana ba'da dhalika atahu faqala. Falamma kana ba'da dhalika atahu faqala. Inna alladhi sa'altuka anhu qad ibtulitu bihi. Anzalallahu al-ayati fi suratin nur. Anzalallahu al-ayati fi suratin nur. Atalahunna alayhi wa wa'adahu wa dhakkarahu wa akhbarahu anna azabat dunya ahwan min azabil akhirati. Qala la walladhi ba'athaka bil haqqi ma kadhabtu 'alayha. Qala thumma da'aha fa wa'adhaha kadhalika. Thumma qalat la walladhi ba'athaka bil haqqi innahu lakadhibun. Qalat la walladhi ba'athaka bil haqqi innahu lakadhibun. Bada'a bir rajuli fashahida arba'a shahadatin billah. Thumma thanna bil mar'ati thumma farraqa baynahuma. Allahu muslimun. Allahu muslimun. Iqra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Dan
Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa taqwa al-umri fi husnil amali wa rizqan wasi'a la tu'adzibuna 'alaihi. Allahumma inna nastaudi'uka man qara'na wa ma darasna wa an tahfaz lana wa an tarudda 'alaina 'inda hajatina ilayk. Shallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa'i ma'as salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah,